pagi-pagi nonton Pinocchio sambil dengerin lagu Bob Marley. Kembali lagi di Fire Pit Studio, kita lanjutin Dreamlight Valley. Ayo teman-teman, kita sekarang berangkat ke Dreamlight Valley. Teman-teman, gua udah ngerapihin night thorn di sekitar rumah gua, di pekarangan halaman rumah gua, dan gua udah merapihkan dalam rumah gua. Jadi sekarang sudah enak dilihat nih rumah yang dikasih oleh Merlin kepada gua. Nah, terakhir kita udah ngoleksi 4 royal tools yang disuruh sama Merlin untuk kita kumpulkan. Wow, hujan. Masuk rumah dulu. Tuh, rumah gua udah rapi, teman-teman. Nah, kalian kalau misalnya sudah mengkoleksi 4 royal tools itu, sebenarnya kalau kalian ingat kemarin di episode sebelumnya kita ngambil surat di kotak pos kotak surat di sebelah gedung rumah kita ya, bangunan rumah kita. Itu isinya tuh ini teman-teman, kita dikasih pilihan untuk wallpaper. Tuh. Jadi kalian bisa langsung benerin rumahnya. Ini kan kalau nggak salah awalnya pertama ini ya masih berantakan ya. Terus tadi gue pilih ini, ada ini, jadi macam-macam. Terus ada lantainya, karena kemarin ubinnya kan kotor seperti ini. Jadi kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Ada beberapa pilihan yang langsung udah dikasih sama gamenya dari kotak surat itu. Oke, okay. Termasuk juga furniture-furniture kayak kursi, meja, ini ada meja, ini meja makan, dinner table. Ada sofa, ada coffee table, ada ini kursi yang dikasih Merlin. Lumayanlah untuk memulai petualangan kita di Dreamland Valley. Oke, setelah 4 royal tools yang kita udah miliki, sebenarnya kita harus melaporkan, bukan melaporkan ya, kita harus bilang ke Merlin. Tetapi, karena terakhir kemarin kita main sama Goofy, dan Goofy ternyata masih punya sesuatu untuk kita tuh dalam misi fishing expedition. Kalau gitu, kita temuin Goofy dulu ya. Ada apa yang mau disampaikan sama Goofy kepada kita? Tapi lagi hujan nih teman-teman. Apa-apalah. Oh iya, kan gue punya topi. Hujan kita pakai topi. Ya, kita pakai topi ini. Yes, let's go. Kita ketemu Goofy. Di mana kah Goofy? Kita ke rumah Goofy aja kali ya. Ada si ini. Si Paman Gober. Paman Gober, gue ketemu Goofy dulu ya. Ini dia Goofy. Oh iya teman-teman, setelah gue grinding bersihin Night Thorns di sekitar pengkarangan rumah gue, gue berhasil mengumpulkan koin 2115. Lumayan kan? Lumayan teman-teman, hanya dengan membersihkan Night Thorns di pengkarangan rumah aja. Ini di sini masih banyak. Hai Goofy. Thanks for everything, Pete. Finding my fishing rod, helping me fix up the stall. You are a great one, pal. Jadi kita, Goofy senang kita membantu Goofy dengan menemukan pancingannya Goofy sehingga dia bisa membangun kembali warungnya. Anything help to the village? Anything to help my friends? Oke, okay, kayak lebih bersahabat. Gitu kan? I'm real proud to be your friend. In fact, here's a little something to show you how much I appreciate you. Apa itu Goofy? Kita mau dikasih sesuatu. Free sample some of seed. Oh, jadi kita mau dikasih bibit yang bisa ditanam di bisa di mana aja kayaknya, nggak harus di pekarangan rumah kita. I get new stuff at the stall all the time, so come on buy anytime you like. Oke, okay, jadi dia punya barang-barang baru di stall setiap saat ya. Jadi kita boleh sering-sering main ke warungnya dia. Oh, you could be even be investor and help me make it even better. Okay. Ya, aku still looking for more kind of seeds. Oh. Yeah. Jadi teman-teman, kita di stall ini mana tuh? Stallnya. Oh, di stall ini kita bisa upgrade teman-teman. Dengan cara ini kecek ini. Oh, greetings neighbor. Investor investment tuh, kita bisa jadi investor untuk nge-upgrade warungnya. Cuma 500, duit kita 2115. Oke, kita improve aja. Wow. Yoi, supaya barang.
Wow, lihat-lihat warungnya makin banyak yang dijual. Nice. Masih bisa upgrade lagi kah? Masih ada gambarnya? Good day to you. Oke. Wow, 1000. Upgrade kayaknya teman-teman. Cukup masih duit, duitnya masih cukup. Improve aja lah. Biar makin keren. Wih, nice. Kita ngebantu Goofy, teman-teman. Oh, sekarang dia jual bibit apel dan... bibit wortel dan ada apel, teman-teman. Nice. Oh, ini udah mentok. Udah nggak ada lagi tuh, lihat pelangnya si Gober. Goofy. Gua mengupgrade warung lo. Hey, Derpit. What it's like to have a stall here? Nanya, I have something to give you so I can talk. Oh, keep playing to unlock more missions. Oh, oke. Okay. Reach friendship level 2. Oh, oke. Okay. Kita kasih sesuatu ah. Ya, Goofy, apa ya? Kasih apa nih, teman-teman? Dia kan tadi kemarin udah ngasih kita. Buah ini kali ya. Buah ini. Nih, ada buah. Yeah. Oke. Goodbye. Bye. Sekarang saatnya kita ketemu Merlin, teman-teman, untuk kasih tahu bahwa kita sudah mengumpulkan apa nih? Ada lubang. Bukan ini. Wow. Oh, coal doang. Kirain apa? Apa kalau kita... Weh, ada new recipe. Kita bisa bikin tembok tuh, teman-teman. Lihat resepinya tuh di sini, teman-teman. Sorry. Collection. Foraging. Oh, sale. Buat apa ya ini? Furniture set. Mana ya? Crafting. Brick. Oh. Cara bukanya gimana sih? Oh, belum punya. Kan gua udah bisa bikin ini tadi. Sinister Brick Road. Mungkin gua harus punya alatnya kali ya. Mejanya. Makanya kita ketemu si Merlin dulu. Supaya kita progress story, oke? Supaya... Mungkin dengan progress story kita bisa membuka lebih banyak lagi alat yang dapat membantu kita memperbaiki rumah kita. Oh, hello. Hey, this is the Dream Castle. It holds many secrets. Oh, ini Dream Castle-nya, teman-teman. Dia nggak bisa. Dia lupa di dalam itu ada apa. Oke. Okay. We'll find out. Reaches beyond bisa. Jadi, apa ya kira-kira yang ada di dalam di sana? Apakah ada sesuatu yang... sesuatu yang akan menyelamatkan The Valley, atau kekayaan yang banyak, atau malah lebih banyak misteri lagi. Key to saving the Valley. Precisely. Oh iya benar, katanya kunci untuk menyelamatkan Valley ini ada di dalam misalnya ini. Dan banyak misteri dan keajaiban di dalamnya. So kita akan merestore The Valley. Let's go. Oke, ayo kita masuk. Easier said than done. Iya, kalau ngomong gampang deh bilang. The Night Thorns that inhabit Dream Castle aren't like any you dealt before. Oh, jadi Night Thorn yang menyelimuti si castle ini tidak seperti Night Castle yang lainnya, teman-teman. Ternyata mereka tuh lebih kuat. Yes. Oke. Okay. Tapi dia ada yang mau dia tunjukin kepada kita. Wih. Si Merlin larinya kencang juga ya. Well, hello. Gimana? Made of well, dream light, okay, dream light. A sparkle you see over more everything and everyone, even wizards such as myself. Okay, jadi dream light semua yang ada di dream light ini terbuat dari dream light. Well, dream light namanya. But dream light became scarcer and scarcer as the forgetting fell over the valley. Oh, okay. To make it stronger, okay. Gua mau membuat magic power kita lebih kuat. Alright, but it's not true. The desire for power for that magic will grow. Aduh, diomelin kita. Well,
grow stronger through acts of friendship, love, and care. Oh, jadi Dreamlight Magic yang kita punya itu bisa tumbuh lebih kuat kalau dengan cara kita dengan melewati pertemanan, cinta, dan perhatian, teman-teman. Friendship, love, and care. Oke. Oh, oke, karena kita udah punya Royal Tools keempat itu, jadi Wishing Well ini nih, si sumur yang ada di belakangnya si Merlin ini, bereaksi. Jadi kita sekarang connected dengan well itu. Look into the well to find out what the valley needs. Oh, jadi kita bisa ngeliat ke dalam sumur itu untuk melihat apa sih yang dibutuhkan desa itu. Oke, dan itu akan bisa membantu melawan for the forgetting. Dan itu melalui spirit, semangat dari pertemanan, cinta, dan perhatian. Seems like Disney at all. The whole Disney. The night turns from the castle. Now, once you've gathered enough dream light. Oh, jadi kita harus mengumpulkan dream light untuk remove the night turns yang di castle. I couldn't have done better myself. Oh, okay. Dreamlight duties are short tasks in the valley. Okay. Oh, jadi ada Dreamlight duties tuh. Jadi ada task Dreamlight. Once completed, you'll earn Dreamlight from the Dreamlight menu. Oh, okay. Dreamlight from the Dreamlight menu, open it. Oh, pencet U. Okay. You'll Dreamlight to restore the valley. Oh, nice. Be active in the valley. Earn Dreamlight from the Dreamlight menu. Okay. Remove Netron from the castle entrance and other parts of the valley. Oh, gitu. Jadi, Netron-Netron yang gede itu bisa dilawan dengan Dreamlight yang kuat juga, teman-teman. Oke, kita lihat quest-nya apa aja sih. Nah, kan udah. Oke, kita gather Dreamlight dulu deh. Kita coba cek. Oh, catch 3 fish. Oke, kita mancing lagi satu. Mine 2 minerals, plant 5 vegetables, prepare to... Oh, kita bisa nanam tanaman. Oh, iya kan kita dikasih... apa tuh namanya? Bibit, seeds. Prepare to meals. Eh, kan gue belum punya kompor. Ada oregano. Nah, gue tuh pengen bikin pekarangan ini tuh jadi rumah yang lega, tanamannya banyak, teman-teman. Atau gue tanam di depan sini aja ya, teman-teman ya. Nih, di sini ya. Yuk, kita coba tanaman ini ya. Kita tanam, kita punya apa sih? Wow, bibit wortel kita banyak banget, ada 36! Yuk, kita tanam aja yuk. Scope-nya mas, scope-nya. Nah... Oke. Okay. 1 2 3 4 5. Kita bagi 12 ya, jadi ada 3 baris, teman-teman. 36 kan? Kita berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wow, apa nih? Wow, ada cuman gambar robekan doang. Gak ada isinya. 12. Okay, nice. Ulang lagi, jadi dari 1 lagi. 1 2 3 4. Gue cepetin aja, teman-teman ya. Aduh. Oke, teman-teman, akhirnya gue jadiin 30 aja karena ternyata ini nggak bisa dicangkul, teman-teman, yang ada batu batanya. Jadi akhirnya ada 30 kobak. Apa itu? 30 lubang untuk menanam 30 bibit wortel. Ini ya, kita pencet. Aduh. Oh. Teman-teman, kan kita energinya habis. Kita masuk aja ke rumah. Dia langsung. Wow, bisa. Kita bisa expand rumah ya? Oke. Okay. Tuh, kita bisa. Tuh, energi kita langsung penuh, teman-teman.
Kita keluar lagi. Kita tanam, gue percepat lagi ya teman-teman. Caranya pencet E, terus tuh ada pilihan. Kita pencet yang wortel. Gue mau nanam yang wortel teman-teman. Karena katanya harga jualnya lebih tinggi teman-teman. Nah teman-teman, setelah semuanya udah ditanam, kita sekarang siram satu-satu. Siram aja. Nah ini dia. Oh, bisa sekali banyak. Nah, udah disiram semua teman-teman. Tinggal tunggu mereka tumbuh. Dan kita sudah berhasil menyelesaikan menyelesaikan mana sih tadi? Dreamlight. Nah, ini dia. Plant 5 vegetables, collect. Remove 4 night thorns, collect. Harvest 3 fruit, collect. Wow, gue udah dapet 400 Dreamlight. Kita catch 3 fish. Kita mancing satu ikan lagi, teman-teman. Oh, sama mineral, teman-teman. Oh iya, yeah. Batu mineral tuh yang ini nih, teman-teman. Kita bisa mine. Aduh. Apanya habis? Nah. Tuh, langsung dapet kan Dreamlight-nya. Nice. Nah, batu ini tuh kalau kita jual mahal teman-teman tuh. 240 koin loh. Lalu kita... tadi apa sih? Oh, itu. Dreamlight. Oh, pencet U ya. Gue lupa. Nah, sekarang 3 fish. Oke. Okay. Kita mancing. Sama tadi kalau nggak salah ada... have a daily discussion. Kayaknya kita bisa ngobrol deh. Coba tadi nanti ngobrol sama Gusi deh. Goofy. Gusi. Teman-teman perhatiin nggak? Ada kobangan warna merah dan ada warna biru dan ada warna putih. Jangan-jangan itu menentukan beda ikan yang akan bisa diambil teman-teman. Oh, coba kita yang biru ya. Yang merah deh. Yang merah. Yang dekat dulu. Nice. Kita tunggu. Wush, dapet. Yeah. Lagi. Yeah. Wow, dapet catfish. Nice. Dapet ikan lele, teman-teman. Yes, dapet collect lagi. Dapet dreamlight lagi. Nice. Kita bisa nyebrang ke sini gak sih? Nah, coba kita yang kebiru teman-teman. Nah, kita ada di biru-biru nih teman-teman. Nice. Yeah. Tunggu sampai berubah hijau, langsung kita dapat brim. Coba apakah ikannya bagus? Wow, dijual 280, sama seharga sama ini nih. Si topas, batu topas ini. Wow, ini 550 teman-teman. Ikan catfish-nya. Wow, jadi itu teman-teman warnanya. Kalau apa namanya? Ambil buah dulu. Kalau misalnya warnanya busanya warna merah, lebih mahal teman-teman. Yang biru juga lumayan. Mana Goofy ya? Apakah Goofy di rumah? Goofy. Nah iya ada Goofy. Kita coba ngobrol sama Goofy. How's it Goofy going? How do you feel Goofy face-nya. I'm a real social butterfly. It depends on the day. How about you? I'm more introverted. I'm a social butterfly. Kita suka ngobrol. They're gonna love it here. Okay, mereka akan suka kamu. Nice. Wee, masuk level 2. Wow, dapat kacamata kita. Kalau di bintang ketiga apa nih? Level 3. Nice. Unlock neural, like one of the roles. Oh, jadi kita bisa
Jadi Goofy, sepertinya kayaknya Goofy itu jadi teman kita, terus kita bisa arahkan ke Goofy untuk fokus ke arah mana nih? Fishing, gardening, atau mining? Karena tadi gue nanam yang banyak, wortel yang banyak, kita fokusin ke gardening yuk. Yeah. Nah, kita juga naik level 2, teman-teman. Weh, dapat lantai nih, lantai kayu. Max energinya naik juga. Nice. Nice. Build friendship, hang out together. Oh, bisa hang out together. Exchange gift. Oke. Okay. Watch your friendships grow. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi kita bisa jalan-jalan bersama, terus kita bisa unlock banyak sekali rewards yang lebih bervariasi lagi. Let's hang out with friends. Choose the roles to your friends in village to get more resource. Jadi kita tadi bisa tentuin teman kita itu mau jadi lebih ngumpulin apa. Kalau tadi gardening pasti dia akan ngebantu kita metik buah-buah hasil tanaman kita. Kalau tadi ada yang fisher, dia akan bantu kita untuk mancing, mining untuk menambang, teman-teman, dan seterusnya. Oke, okay, hang out with the villagers, they'll help with our with okay, dia juga itu dia bisa bantu tugas-tugas kita. Oke, okay, jadi dan itu bisa membantu untuk naik level pertemanan kita, friendship. Nice. Woo! Yeah. Say, have you seen my pal Donald Duck? How's it going? Let's hang out tuh, let's hang out. Jadi dia akan mengikuti kita. Yeah. Ya, gue belum pernah ketemu Donald Duck. Goofy, di mana sih teman lu yang namanya Donald Duck itu? Oh iya, gue mau jual ikan dulu. Kita jual teman-teman ikan. Sell. Main nih. Berarti banyak. Sell. Nice. Ini juga nih 240. Langsung balik modal lagi teman-teman. Nice. Oke. Okay. Udah segitu dulu aja terus kita ketemu. Wortel. Catch different type of fish. Oke. Okay. Yeah, catch without failing. Yes. Woo. Shellfish. Wih, banyak ini kita. Dreamlight. Nice, catch fish from the peaceful middle. Nice. Wih, banyak. Kita harus mengeluarkan berapa sih? The Dream Castle. Oh, 2000 ternyata teman-teman. Jadi apalagi nih? Salah. Dreamlight. Have a discussion. Oh, oke. Okay. Logic. Wow, banyak teman-teman ternyata kita ngumpulinnya. Nice. Find vegetables. Oke. Okay. Oh, 30 dari 350. Nice. Friendship. Nah. Ternyata banyak juga ini kita, teman-teman. Oke, cool. 200 lagi, teman-teman. Dreamlight duties-nya. Mine for rock spots. Cuman rock spot doang. Gampang. Nih. Satu. Wow, ada peti teman-teman. Wih, itu banyak banget. Wow. Oh, mungkin karena kita hangout sama Goofy, jadi kita dibantuin sebenarnya teman-teman. Makanya dapatnya banyak. Nice. Wow. Ada jackpot teman-teman. Apa tuh? Dapat apa kita? Kantong warna ungu. Wow, dapat wooden dining table. Oke, keren. Nice. Coba ada peti lagi kita buka teman-teman. Oke, wih, dapat 200 teman-teman. Dapatnya banyak teman-teman. Yes, dapat seed wortel lagi. Seed wortel. Nice. Oke, ini dulu. Batu dulu. Misi kita batu. Woo. Lihat tuh, Goofy experience pertemanannya nambah terus sama kita. Tuh, tambah bintang berarti
dia makin dekat sama kita teman-teman. Nanggung nih dua. Oke. Kita ke rumah kita ke rumah. Oh, belum. Oh, belum, belum. Belum jadi, teman-teman. Oh, mine for rock spots. Ternyata nggak kayak teman-teman. Rock spots yang mana ya? Coba. Well, hello. Oh. Oke. Just trying to help. Kita merendah dulu teman-teman. Kita kan bilang udah royal tools udah dapat. Oke, nice. Shuffle, oke. Okay. Ya, yeah. Jadi menjelaskan fungsi masing-masing si Royal Tools-nya itu. Nice. I'm ready for it's your decision to bring great a chance to Dreamlight Valley. Oke, okay, kita dapat membuat perubahan. What kind of change? That's entirely in your hands. Oke. Okay. Jadi kita bisa merubah wajah Dreamlight Valley sesuai kemauan kita. Really? Nice. Well. Well. Okay. What? Okay, complete. Royal Tools complete. Okay. Sekarang jadi kita harus tinggal koleksi si Dreamlight ini lagi teman-teman. Oke. Okay. So, 2 minutes harvest 2 spices. Bring a friend their favorite gift. Prepare one. Oke, teman-teman. Untuk koleksi Dreamlight-nya kita lanjutin di episode selanjutnya, oke? Okay? Gue juga lagi mau menggrinding lagi dan mencari tahu bahwa apakah tadi kayak rock spot itu sebenarnya di mana sih untuk mengumpulkan Dreamlight-nya. Kalau gitu, kita ketemu di next episode, oke? Okay? Night Grab! Nganter semen ke rumah Mas Karyo. Subscribe, like, dan komen. And stay tune terus di Firepit Studio. Gua Pit signing out. Kita ketemu di next episode. Bye-bye!